saya saudara ingat, semenjak merdeka sehingga hari ini, tidak pernah berlaku sama sekali rakyat Malaysia berbaris untuk membeli beras. Apa dah jadi ni? Semenjak merdeka, saya rasa kampung Pelangai ini tidak pernah sekali melihat berbaris untuk mendapatkan beras. Saya bawa dalam parlimen, rakan-rakan bawa dalam parlimen, kita bagi tahu kepada Perdana Menteri bahawa beras sudah tidak ada lagi dalam negara. Dia bagi tahu, tulis sekarang, bagi tahu sekarang tempat di mana. Sehingga hari ini beras masih lagi tidak ada.